Udah gitu dia orangnya kagak mau nerima kenyataannya kalau kita tuh hidupnya begini. Kagak punya uang, serba kekurangan. Kagak kayak lu berdua. Inilah 1001 legenda. Kenapa gua punya anak begitu banget ya? Kagak sayang sama gua. Sedih dah. Udah gitu dia orangnya kagak mau nerima kenyataannya kalau kita tuh hidupnya begini. Kagak punya uang, serba kekurangan. Kagak kayak lu berdua. Sini dong, dengerin gua ngomong. Yang nerima gua apa adanya. Kenapa anak kagak sayang sama ibunya ya? Kalau ngomong tuh didengerin, jangan dicuekin kayak begini. Makan ngadep sono. Jangan-jangan gara-gara sering dikasih makan rumput begini. Udah jawab. Moy, ini kalau aku mendadak jawab, dia pingsan nih Moy. Jawab aja, lucu kan? Tapi kalau lu berdua pada jawab, gue ntar kaget dong. Gue kambing ica omong. Jangan deh, jangan. Udah gak apa-apa, dengerin curhatan gue aja ya. Kagak usah pakai jawab, gue juga udah seneng. Serah, situ yang nanya, situ yang jawab sendiri. Tapi, mohon maaf ya. Gemoy, Unyu. Emak mau pisahin dulu ya kalian berdua. Soalnya Unyu mau emak jual ke pasar. Gak punya duit buat Darmi, ya? Ya? Lah. Kok aku yang jadi korban? Unyu, kalau kamu dijual, nanti aku temannya sama siapa dong? Aku pasti kangen sama kamu, Nyu. Udah, Gemoy. Relakan aku pergi ya. Kamu harus kuat di kandang sendirian. Goodbye, Gemoy. Unyu.